Sini boleh. 6 bulan. Ya 5 bulan 6. Awalnya gimana sih bisa? Tadi kenalin ya. Kak, awal mula kenal sama adik gimana nih? Hah? Awal mulanya? Awalnya khawatir nih. Awalnya sejauh ini udah dibikinin lagu belum? Biasanya kan aku romantis bikinin lagu buat teman. Wah, ini dia yang bikin berantem nih. Coba ditanya langsung orang. Kiri dikit dia. Coba ditanya langsung orangnya. Apa ya? Cuma kalau bikin lagu atau enggak kan emang kerjaannya itu jadi sering bikin. Enggak ada. 6 bulan di mata kamu seperti apa sih? Iya. Vina, dia orang yang baik, orang yang sangat apa ya, sangat orang yang tulus. Happy. Kenalnya pas gimana nih? Proses kenalan apa? Enggak, kenalnya dikenalin. Oh. Gitu. Namanya sih? Vina. Namanya Vina. Vina Octaviani. Pin, sosok ada di mata kamu seperti apa? Awel, berisik. Ngil. Gak bisa dikasih tahu. Tuh, udah semua. Tapi udah seserius apa sih, Dek? Maksudnya udah kenal keluarga kah atau gimana? Iya, kalau keluarga udah kenal. Dalam artian ya kenal lah gitu. Cuman, ya udah pokoknya doain aja. Ini kapan, 3 bulan sekali ganti ya? Mungkin gak gue ganti terus. Iya. Kalau, gak apa-apa daripada udah nikah terus gagal, ayo. Kita ada rencana pengen ngasih target ke Ade nggak? Gak sih, kita jalanin aja. Ya. Gak buru-buru. Umur beda aja atau satu beda? Lumayan. Kenal usia bedanya 4 tahun. Beda 4 tahun. Masih muda lah dua-duanya deh gitu aja. Itu waktu lama gak pendekatannya Bang Ade? Gak begitu. Ya pokoknya kenal terus nyambung ya udah jalan. Artinya kenapa enggak dari entertainer lagi nih? Kemarin kan sama ya. Ya ketemunya udah jalannya begini. Untuk positif sendiri. Apa yang saling ngeklik dua-duanya nih Vina dari kamu? Klik banget enggak ya? Berantem banget. Banyak berat banget. Bisa banyak berantem. Suka ngabisin waktunya ngapain nih? Biasanya makan. Main panahan, dia demen banget main panahan. Terus panah hati. Jalan-jalan. Dek, ngatur waktunya enggak sulit antara pramugari dan susah waktunya. Apalagi dia internasional kan, jadi banyak banget perginya segala macam. Ya, kita nunggu oleh-olehnya aja. Oh, kami kenapa yang dipakai buat kalian berdua untuk benar-benar bisa menjaga komunikasi ya. Terus udah saling percaya itu kayak politik. Nggak bakal dijadinya nih apa buat cuman buat lagu doang gitu loh. Enak aja, doain lah ya. Sari ini gimana ya pokoknya lagu itu Cintaku Kandas sudah aku bikin 2 tahun lalu. Terus hari ini baru ketemu hari ini tuh kalau nggak salah tahun lalu. Yeah, yeah, oh, oh, oh.